Acara selanjutnya adalah penampilan tari Riri. Tari Riri merupakan tarian khas Kabupaten Probolinggo. Tarian yang merupakan simbol akulturasi budaya Probolinggo, khususnya masyarakat Tengger, yang ditampilkan dalam sebuah acara penyambutan tamu atau dalam acara besar. Tarian ini diperankan oleh dua penari atau dilakukan berkelompok. Ciri khas dari tarian ini adalah lagunya, yaitu alunan musik semacam gamelan dengan nyanyian yang hanya berlirik re re re. Marilah kita sambut tari re re re. Thank you.
acara berikutnya yaitu prosesi wisuda kelas 9 yang akan dipandu oleh Ibu Anita dan Ibu Kusnul. Kepada beliau dipersilakan. Putri
putra dari Ibu Sri Wahyuni, Andre Febriansyah, putra dari Ibu Tuti Susilomati, Amun Santoso Putri, putri dari Ibu Liu Faada, Dega Firza Julio, putra dari Ibu Asna, Dewi Asfiatun Mabviro, putri dari Ibu Supaida, Dwi Mulyani, putri dari Ibu Sri Astuti, Fadila Rahma, putra dari Ibu Yuliani Purnama, Ida, putri dari Ibu Erna, Muhammad Mustaqim, putra dari Ibu Hilatul Fitria, Mariana Dwi Dayanti, putri dari Misnawati, Melian Melani.
Saputra, putra dari Bapak Ashari. Afif Bawazir, putri dari Bapak Sipro Polisi. Ahmad Dani Hidayat, putra dari Bapak Sukandi. Alim Pratama Wau, putra dari Bapak Siso Kili Wau. Bunga Citra Lestari, putri dari Bapak Nami. Diana Susilowati, putri dari Bapak Huni. Farida, putri dari Bapak Lukman Hakim. Fatimatus Zahro, putri dari Bapak Sugianto. Hamdan Ramadhani, putra dari Bapak Muhammad Munif. Zuri Adianto, putra dari Bapak Syamsul Anam. Linda Sari Agustina, putri dari Bapak Rahmat. Muhammad Asrul Tuwadi, putra dari Bapak Muhammad Hussein, putra dari Bapak Abdul Rohim. Mukhtar Lutfi, putra dari Bapak Fardi Yusuf. Muhammad Dani Kurnia Akbar, putra dari Bapak Ahmad Zuhur. Muhammad Abi, putra dari Bapak Mahfud. Putri dari Bapak Didi Hartono. Kesa
Thank you.
menjadi luka, rasanya amatlah pedih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami haturkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tertempel di situ door prize, silakan diambil dan ditukar di pintu masuk tadi waktu masuk. Silakan dilihat kursi yang ada, tulisan yang ada di bawah kursinya. Tapi kursinya jangan dibanting deh, kursinya jangan dibanting. Ya. Sekali lagi di bawah kursi Bapak Ibu Wali Murid itu ada anak-anak. Bentar dulu, anak-anak belum dulu. Silakan anak-anak duduk tepi dulu. Khusus untuk Wali Murid, Bapak Ibu Wali Murid, silakan di bawah kursi itu ada tanda, ya. Ada tanda, ada ucapan, dan ada yang mendapat rezeki itu silakan kartunya diambil dan ditukarkan ke pintu depan, ya, itu masuk lagi. Dan anak-anak jangan lupa nanti selesai acara silakan kalian yang mau foto booth, ya, silakan berada di tempat foto booth-nya. Kemudian bisa dimulai foto booth-nya. Oke, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ya, aku.
untuk butuh bersama. Gadis